Jadi cukup dia dari sini 10 senti lah dari cangkokannya ya. Kita potong. Halo, assalamualaikum sahabat petani semua, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membuat cangkokan, yaitu untuk tanaman pohon durian. Kali ini kita akan mengambil dari pohonnya itu, bahwasannya itu durian udah bisa diambil cangkokannya itu. Jadi tonton aja ya saudara-saudara semua, dimanapun Anda berada, nikmati aja terus. Tonton terus sampai habis biar enggak gagal fokus. Oke. Ya. Halo guys, kita menuju lokasi tempat pohon durian tersebut ya, di ladang. Oke, kita jalan dulu ya. Kita melewati kebun bunga aja, jalan pintas. Oke ya. Oke saudara. Ini taman bunga, kebun bunga ini semua, kebun bunga. Luas sekali. Ada 3 hektar kebun bunganya. Kita melewati kebun bunga ya. Banyak ikannya nih, kalau mau mancing bisa. Jalannya rusak parah, hati-hati. Kita udah sampai lokasi ladang kita ini. Apa? Kenapa? Allah Akbar. Mana ada? Hujan cerah dan hujan gelap. Ada kesempatan sedikit untuk mengambil pohon durian ini. Waktu enggak panjang. Sekaligus nanti pulang bawa cabai. Karena pohon duriannya ini udah mulai, ya cangkokannya udah mulai tumbuh akarnya. Saya ditemani dengan anak saya. Inilah saudaraku. Pohon duriannya udah bisa diambil. Karena udah tumbuh dia, akar-akarnya itu udah lumayan, udah bisa, udah tua.
Jadi cukup dia dari sini 10 senti lah dari cangkokannya ya. Kita potong. Hidup durian montong. Durian montong. Loh, itu mau Bapak tebang? Jadi saudaraku, kalau udah tumbuh begini udah bisa dipotong ini. Dari cangkokannya 10 cm lah kita potong dari ke bawah. Jadi dia waktu ditanam dia enggak rusak. Bisa untuk patoknya. Ini ditemani dengan anak saya ini. Ini anak saya. Ha. Ditemani sama dia ngambil pohon durian ini yang telah dicangkok. Oke. Kita tanam ya di lokasi lagi. Di tempat yang nyaman bagi pohon durian. Ini penyangkokan sudah berhasil. Jadi kita tinggal menanamnya. Halo saudaraku. Sekalian kita ngambil pohon durian. Ya kita pulang sekalian bawa. Ada sedikit cabe nih untuk keperluan rumah tangga. Sekali jalan. Oke ya. Ini pohon cabenya. Biar kita kutip dulu. Apa ini? Ini guys, lumayan. Ya kan? Cuaca mendung. Udah mau hujan. Cuaca mendung, guys. Cuaca mendung. Udah mau hujan. Udah gerimis. Lumayan lah, nggak banyak-banyak, sedikit aja. Ya kan, lumayan lah, udah hujan, cuaca hujan. Dek, buka apanya tuh, Dek? Apa? Posisi udah hujan pula. Awannya cantik. Awannya wow, keren. Iya ya kan. Awannya tebal.
Kita udah waktunya pulang ini, udah mulai hujan. Udah gerimis. Oke. Ya, saudaraku. Saya pamit dulu. Ketemu lagi di channel yang sama, Wono Agung Teknik Auto. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.